Viral di media sosial, video dengan narasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak bersalaman dengan Kaisang Pangarep saat di KPU. Kabar ini pun segera ditepis calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka selaku kakak dari Ketua Umum PSI tersebut. Gibran menegaskan Megawati merupakan sosok yang sangat baik dan mau menerima semuanya, sehingga tidak ada penolakan bersalaman apapun dari Megawati saat dirinya dan Kaisang bertemu di KPU saat pengundian nomor urut Capres dan Cawapres. Gibran menegaskan Megawati justru membalas uluran tangan dirinya, Kaisang, hingga calon presiden Prabowo Subianto. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjaga tangan. Beliau sangat baik, masih terbuka, menerima kami kok. Pas dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya diterima. Ini nggak ada itu ya, yang namanya penolakan-penolakan. Mungkin sampai bersimpah itu mas Kaisang sampai duduk itu. Oke, kita memang dari dulu gitu, dengan Bu Mega. Gibran meminta semua pihak untuk lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan informasi tidak benar.